Netizen Indonesia. Rusia sangat malu terhadap AS menimbulkan kerugian besar. Jika tak ada aral melintang termasuk Amerika Serikat, AS, Indonesia seharusnya menerima 8 jet tempur Su-35 Rusia pada tahun 2019 lalu, tapi mimpi Indonesia untuk mempersenjatai TNI AU dengan jet tempur Su-35 Rusia tampaknya tak akan kesampaian. Indonesia telah lama dibayang-bayangi sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat jika jadi beli jet tempur Su-35 Rusia, namun anehnya, saat pengumuman pembatalan pembelian jet tempur Su-35, TNI AU justru sama sekali tak menyebut CAATSA. Suhoi Su-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran. Rusia disebut bermasalah dengan pesanan jet tempur Su-35 yang telah berulang kali dibatalkan, dilaporkan juga bahwa Rusia menginginkan waktu tambahan dari calon pelanggan Su-35 untuk menyelesaikan masalah teknis dan politik. Sebagai contoh, tercatat bahwa beberapa negara telah membatalkan pesanan Su-35 mereka karena pasokan suku cadang untuk radar AESA, Lyudmila Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, dengan santai menanggapi pengumuman pembatalan pembelian. Pada hari yang sama, Departemen Keuangan AS menyetujui penjualan senjata senilai $13,9 miliar, sekitar 16,6 triliun won, ke Indonesia, termasuk 36 pesawat tempur F-15, mesin, dan peralatan komunikasi. Sebagai tanggapan, para ahli pertahanan percaya bahwa jika Indonesia mengontrak untuk mengimpor F-15 lama alih-alih F-35, ini mungkin karena AS telah menawarkan insentif yang signifikan seperti transfer teknologi. Dilaporkan bahwa Rusia juga mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan pesawat tempur Suhoi Su-35 secara gratis, meskipun ada tentangan keras dari Amerika Serikat. Di satu sisi, Indonesia memang kesulitan keuangan. Mereka selalu berusaha menemukan skema untuk menurunkan harga peralatan militer yang dibeli. Ruslan Puhov, Direktur Pusat Analisis Strategi dan Teknologi, CAST, mengatakan kepada Surat Kabar.